is. My killers will not take no for an answer. Yo guys, so hari ni aku nak buat cerita pasal yang dengar bunyi letup dekat Sabah Labuan dengan apa bunyi ke. Okey. Kalau baca gitu. Bunyi letupan dan gegaran di ruang udara Sabah semalam berpunca dari letupan meteor yang menyebabkan gelombang kejutan berskala kecil. Namun, segala pandangan awam dan bukti mengenainya perlu dikaji bagi memastikan kesahihan kejadian itu. Safwan Sawi ada kupasannya. Penelitian itu berdasarkan beberapa rakaman tulang semalam dan juga dapatan daripada kenyataan Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam PABD termasuk fenomena hampir sama di badan bukan kerajaan NGO Sabah Stargazers masih terlalu awal untuk membuat andaian tepat jika hanya berdasarkan beberapa video dan pandangan sahaja. Ianya perlu mengambil penelitian tuntas berdasarkan pengalaman badan itu sebelum ini. Insiden meteor jatuh yang menghasilkan gelombang kejutan besar berlaku di Chelyabinsk, Rusia pada 2013 mengakibatkan lebih 1,000 orang cedera. Sabtu lalu, Institut Teknologi Sumatera Indonesia mengesahkan batu meteor ditemui penduduk wilayah Lampung Selatan ada kaitan bunyi letupan pada 29 Januari lalu. 25 Januari lalu pula, satu lagi situasi sama juga dipercayai berlaku di Bali. Safwan Sawi, TV3. Okay guys, kita dah cakap dengan letupan di Sabah pada 11.3 minit tadi. Ya, betul. Okay. Pada 11.3 minit pagi tu, orang macam dengar satu letupan lah. Dan dekat Labuan. Nampak depan mata. Kau tengok lah video ni. Okay, bila aku bila macam meteor jatuh, korang ingat macam dah hari. Bila korang macam difikir meteor satu je kan, bukan banyak pun kan. Okay, mesti korang ingat macam ni kan, apa, satu dunia ni kan, ni minta lah. Yang terdengar berita dari Sabah Labuan Brunei. Ibu ini tak ada kan, Labuan Sabah. Ya, aku tak sini orang kat Brunei ada. Taklah Labuan tu kecil kan. Pulau dia kecil gila. Taklah kecil sangat. Adalah bangunan sikit-sikit kan. Lepas tu taklah ada meteor jatuh kat Labuan. Rasanya bukan kat Sabah kan, Labuan. Taklah dia jatuh dekat ni kan. Mana? Labuan kan. Taklah pulau kecil kan. Memang sama lah. Okay. Jom kita tengok video lah, sama-sama lah video tu. Adakah korang dah tengok video tu? Okay. Bila korang apa? Meteor jatuh kan atas bintang kan. Bila aku balik lah, Bintang kecil, tapi besar. Kaleng-kaleng. Okay. Tak tahu nak cerita apa lagi. So, takkan meteor sampai sini je. Ada yang meteor jatuh dekat, tak tahu berapa hari bulan. Ke hari ni, ke hari semalam. Besok pagi ni. Okay. So, kalau kau nak tengok full, tengoklah channel lain atau tengok berita lah, lebih senang. Berita best sikit kan, nak dengar.
dengar masa aku tengok COVID-19 sekarang berapa. Tiba-tiba terdengar pasal itu. Jantung. Okay. So guys, kalau kalian dengar apa-apa lagi cerita, boleh lah subscribe guys. Like, share, comment dan sebagainya. Okay, so bye. Tak adalah bye. Pindu-pindu je. Nak mati tu kenapa. Tunggu 5 minit lah. Okay. Bila korang apa? Oh my god. Okay. Aku dah lah nak start lagi. Baik aku nak video ni. Ya, so sekejap saja video kita pada hari ini. Kalau korang nak cerita lagi pasal yang itu tepat tu, jangan lupa like and share, comment. Okay, so bye.